Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Manajemen Rekod Audio Visual dengan topik Manajemen Arsip Audio Visual. Dalam kegiatan ini ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu satu penciptaan arsip, kedua penataan ketiga penyimpanan atau perawatan, dan keempat penyusunan, serta yang terakhir adalah temu balik. Kelima kegiatan itu akan kita bahas satu persatu dalam kesempatan kali ini. Penciptaan arsip, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penciptaan arsip. Satu adalah formatnya, format ataupun bentuk dari arsip itu sendiri. Kedua adalah peralatan, Kemudian penulisan data informasi yang mengandung 4W. What, when, where, and who atau siapa, kapan, di mana, dan apa. Itu yang harus kita perhatikan dalam penciptaan arsip. Kalau kita bicara masalah format, itu ada banyak bentuk format yang bisa kita lihat dalam bentuk arsip. Salah satunya adalah apakah itu tercetak, apakah itu elektronik, Ata, ataukah itu terekam? Kemudian, langkah selanjutnya setelah penciptaan arsip yang harus kita perhatikan adalah peralatan dalam penciptaan arsip tersebut. Peralatan yang berhubungan dengan format yang akan kita buat dalam arsip tersebut. Kalau semua itu sudah kita lakukan, langkah berikutnya terciptalah sebuah arsip, yaitu penataan arsipnya. Dalam penataan arsip. Kita dapat mengelompokkan berbagai arsip menurut kelompok tersendiri, ataupun klasifikasi dan pembuatan indeks. Pengelompokan arsip tersendiri dapat kita lihat dari sisi pentingnya, atau sangat penting, atau bermanfaat, ataupun kadar yang cukup penting. Klasifikasi bisa kita lihat dari penomoran yang sudah diberikan. Ada beberapa penomoran dalam kelompok kajian dari arsip itu sendiri. Dan setelah itu pembuatan indeks. Kata-kata indeks dibuat untuk memudahkan menelusur dari arsip itu sendiri. Indeks biasanya diawali dengan huruf ataupun kata alfabet yang ada. Kemudian tajuk silang adalah istilah yang merujuk dari satu istilah kepada istilah lainnya. Ini yang harus kita perhatikan dalam pembuatan tajuk silang. Kata-kata yang harus kita lihat dalam tajuk silang, kita bisa lihat menggunakan kamus bahasa Indonesia ataupun tesaurus bahasa Indonesia, sehingga penunjukan kata tersebut tepat adanya. Kemudian kegiatan berikutnya adalah pemeliharaan. Setelah itu tersusun baik, kita lakukan pemeliharaan dengan cara penyimpanan yang tepat. Setiap arsip memiliki kehasan tersendiri. Untuk arsip tercetak ataupun kertas, itu disimpan dalam peraturan tersendiri. Baik itu suhu, tempat, dan ukuran. Begitu juga untuk arsip yang berbentuk audiovisual, yang bisa berbentuk foto, film, Ataupun mikrofes itu memerlukan tempat dan penyimpanan dengan syarat-syarat tertentu. Berikut ini kita akan lihat bagaimana penyimpanan atau perawatan dari jenis-jenis arsip -jenis tersebut. Satu ruang penyimpanan yang harus kita perhatikan dalam ruang penyimpanan adalah lingkungan, suhu dan kelembapan. Foto memiliki standar ukuran berbeda dengan video, begitu juga dengan mikrofes. Ini yang harus diperhatikan dalam penyimpanannya, sehingga terkadang penyimpanan arsip-arsip ataupun rekod-rekod audiovisual tersebut tidak bisa disimpan dalam satu tempat yang bersamaan karena suhu mempengaruhi kekuatan dari penyimpanan alat tersebut. Kemudian, teknik peliharaan, teknik peliharaan yang harus diperhatikan adalah pengecekan setiap jenis rekod audiovisual pada waktu-waktu tertentu, lama disimpan. Mempengaruhi banyak hal, oleh karena itu ada jadwal-jadwal tertentu, rekod, ataupun arsip tersebut. Kita cek, kita lihat kegiatan berikutnya adalah penyusutan, atau dijelaskan sebagai kegiatan pengurangan arsip dengan cara satu: pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke unit kearsipan, kedua: pemusnahan arsip dan ketiga penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Bagaimana pemindahan arsip ini kepada bagian kearsipan itu dilakukan apabila arsip sudah dinilai jarang pemakaiannya sehingga dipusatkan dalam satu unit kerja kearsipan di suatu institusi. Berikutnya adalah kegiatan pemusnahan apabila arsip sudah dianggap tidak memerlukan atau tidak memiliki nilai lagi. Berikutnya adalah penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan dari satu institusi biasanya dikirim kepada lembaga kearsipan nasional ataupun arsip nasional. Tentunya kegiatan ini ada tujuan. Tujuan penyusutan, penghematan penggunaan sarana prasana penyimpanan, dan berhubungan juga dengan menekan biaya yang dikeluarkan. Karena setiap arsip yang ada di dalam satu ruangan ataupun tempat arsip, Diperlukan pengurusan perawatan dan pelayanan yang membutuhkan biaya, efisiensi, dan efektivitas kerja, kemudian juga memudahkan penemuan kembali dari arsip-arsip yang ada itu serta terjaminnya penyelamatan arsip yang bernilai guna. Ada beberapa langkah penyusutan arsip ataupun record ini; satu perlu dinilai ter terlebih dahulu. Tingkat kegunaan arsip kemudian setelah itu adalah pemindahan arsip, dan yang terakhir tadi adalah pemusnahan arsip. Setelah langkah penyusutan yang harus kita perhatikan dalam kegiatan manajemen arsip ini adalah temu balik. Dengan cara melacak arsip berdasarkan daftar dan indeks yang telah dibuat, tentunya temu balik dilakukan tidak saja oleh pengguna namun juga oleh orang yang mengorganisasikan ataupun mengurus arsip tersebut. Sehingga arsip tersebut akan mudah kembali didapatkan apabila diperlukan. Cara temu balik berikutnya, menggunakan komputer apabila data arsip tersebut sudah disimpan dalam bentuk data elektronik. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.